bertanya, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang saya rindu untuk ingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Berpakaianlah yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, mari kita siapkan tempat. Carilah tempat yang nyaman, yang tenang, dan yang terbebas dari segala gangguan agar kita bisa fokus selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, mari kita siapkan hati kita. Hindarilah melakukan aktivitas yang lain sehingga kita bisa benar-benar menikmati hadiratnya. Ibadah online tidak membatasi kita untuk bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa mengumpulkan persembahan ke dalam amplop lain, kemudian menyerahkannya ke gereja. Atau jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi pihak gereja, kemudian akan ada staff yang mengumpulkan persembahan ke rumah saudara masing-masing. Persembahan juga bisa dilakukan secara virtual, yaitu dengan cara scan QR code di sebelah sini. Pembayaran bisa dilakukan melalui OVO, GoPay, maupun Dana. Atau pembayaran juga bisa dilakukan secara transfer, yaitu ke rekening di bank. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan mari nikmati hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Yes, apabila kita ada sampai saat ini, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita bisa berdiri tegak, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang memampukan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari beri diri. Mari beri seluruh tubuh, roh, dan jiwamu pada pagi hari ini untuk menyembah Raja yang berdaulat penuh atasmu. Siapakah yang memerintahmu? Apakah persoalanmu? Apakah ketakutanmu? Biar pada pagi hari ini kita mau redirect lagi pandangan kita, fokus kepada Raja yang berdaulat penuh atas hidup kita. Amin. Raja yang memegang penuh kendali hidup kita. Amin. Mari sembah Tuhan. Mari bangkitkan rohmu. Kita menghadap Raja segala Raja pada pagi hari ini. Shiria karala bayara shende kerene mira shakara la bayara la bayara shiria karala bayara la bayara Raja yang hebat, Raja yang penuh kuasa. Haleluya.
mengagungkan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri sorak. Bapak, Ibu, Saudara, Dialah Raja yang membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Yes. Pegang hidupku sepenuh jiwaku.
pagi hari kita mengangkat tinggi panji kemenangannya. Amin. Dia raja yang bekerja atasmu. Amin. Yeah.
Raja kami yang berdaulat penuh atas hidup kami, Tuhan. Kami syukurkan hadiratmu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Mari berikan sekali lagi sorak-sorak yang termegah, yang terhebat, Raja yang berkuasa. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ini waktunya memberi persembahan, amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus. Pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Cepat saja kita akan baca, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sampai di situ saja, nanti saudara baca ayat-ayat selanjutnya di rumah. Saudara, latar belakang dari teks ini adalah suatu keadaan gereja di Yerusalem, orang-orang Kristen di Yerusalem yang pada saat itu sedang menderita. Mereka menderita kelaparan, ya. Itu sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus dan menyuruh, meminta kepada jemaat Korintus untuk mereka mau membantu gereja yang ada di Yerusalem. Ketika Paulus memberi surat kepada jemaat Korintus, meminta mereka untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem, Paulus memberi contoh tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang di Makedonia. Paulus berkata, orang-orang di Makedonia ini memberi lebih daripada yang dapat mereka lakukan. Saudara, mari kita lihat bagaimana cara orang Makedonia ini memberi. Yang pertama, mereka memberi lebih dari kemampuan mereka. 2 Korintus 8 ayat 3 tadi katakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Apa artinya memberi melampaui kemampuan di sini? Artinya mereka memberi, bahkan mereka mengorbankan kebutuhan pokoknya mereka sendiri. Ini orang-orang Makedonia. Saudara, apa yang kita mau pelajari pagi ini sebelum kita memberi persembahan? Yang pertama, jangan memberi kepada Tuhan seperti engkau memberi sedekah. Amin. Kita bisa memberi kepada orang yang kita kasihi, kepada istri, kepada anak, kepada pacar, kepada orang tua, yang terbaik. Tapi seringkali kita memberi kepada Tuhan seperti memberi sedekah. Tuhan yang telah memberi hidup kepada saya dan saudara, sekalipun dia tidak kelihatan, pemberian kita menunjukkan takut kita kepada Tuhan. Pemberian kita menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau engkau hormat kepada Tuhan, kalau engkau takut kepada Tuhan, maka engkau tidak akan memberi kepada Tuhan seperti memberi sedekah. Engkau akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua yang kita mau pelajari, ayat yang kelima katakan, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Paulus berkata, orang-orang Makedonia itu beri lebih banyak dari yang aku harapkan.
Saudara, memang tidak ada ketentuan untuk kita memberi lebih di luar dari kemampuan kita. Paling tidak, kita harus memberi setara, sesuai dengan kemampuan kita. Amin, saudara? Amin. Setara dengan kemampuan kita. Makanya kenapa Tuhan berkata, satu ketika dia memperhatikan orang yang bawa persembahan ke rumahnya, ke bait Allah. Dan dia berkata, janda ini beri lebih banyak dari semua orang yang kaya ini. Kenapa? Karena secara nominal sekalipun orang-orang kaya itu memberi lebih banyak daripada janda ini. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemampuannya. Tapi janda ini memberi semua yang dia punya. Sekalipun itu hanya satu peser. Satu duit, saudara. Saudara, nominal memang tidak menunjukkan besar kecilnya persembahanmu. Tapi ukurannya adalah sesuai enggak dengan kemampuan. Kalau saudara bisa pergi ke rumah makan yang mahal, saudara bisa bayar all you can eat, satu orang 300 ribu, satu orang 400 ribu. Saudara bisa jalan-jalan, saudara bisa tidur di hotel yang luar biasa. Tapi kalau saudara berhadapan dengan persembahan, dengan janjiman, saudara gak berani kasih, itu namanya saudara gak memberi sesuai dengan kemampuan. Amin. Saudara anggap remeh Tuhan. Yang ketiga, saudara, mereka memberi dengan penuh semangat. Saudara, saking semangatnya, mereka itu mendesak Paulus dan memberi, mengambil bagian dalam pelayanan ini. Saudara, dari ayat-ayat yang tadi kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang, mari kita lihat ke atas ya, 2 Korintus pasal yang keempat, 208 ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Lihat nih orang Makedonia. Gak perlu diminta, mereka datang ke Paulus dan mendesak. Ayolah Paulus, aku pengen ikut memberi, ini loh kami udah mengumpulkan uang. Kami mau ikut dalam pelayanan ini. Saudara, ini orang Makedonia luar biasa. Makanya Paulus menjadikan mereka sebagai contoh. Mereka memberi dengan penuh semangat. Mereka mendesak kepada Paulus. Apakah seperti itu cara kita memberi? Seringkali kita harus didorong-dorong. Kita harus diyakinkan. Kita harus kadang-kadang dikitik-kitik kayak pohon berbuah. Kalau digoyang dulu baru jatuh buahnya. Tapi biar kita tidak menjadi orang Kristen yang demikian. Amin, saudara. Jangan digoyang dulu baru keluar buahnya. Biar kita seperti orang Makedonia. Dia malah datang kepada Paulus dan mendesak. Aku mau ikut ambil bagian. Saudara, demikian berapi-apinya orang Makedonia. Yang keempat, dalam memberi orang-orang Makedonia ini, mereka pertama-tama memberi diri mereka kepada Allah dan lalu kehendak Allah. Dan lalu oleh kehendak Allah, mereka memberikannya kepada Paulus. Ayat yang kelima. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Mereka memberi bantuan kepada orang lain, tetapi tindakannya didahului dengan memberi diri kepada Tuhan. Ini kuncinya. Kita gak akan bisa memberi kepada Tuhan dengan rela, memberi kepada Tuhan dengan benar, kalau saudara gak lebih dulu beri diri saudara kepada Tuhan. Amin. Hanya orang yang memberi dirinya kepada Tuhan, maka dia akan rela
memberi apa yang dia miliki kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ini kuncinya. Beri diri kepada Tuhan. Maka engkau akan rela memberi yang terbaik kepada Tuhan. Siapkan persembahan kita pagi hari ini. Mari angkat amplop persembahan kita. Kalau mungkin ada di antara saudara yang belum memberi janji iman, baru menuliskan janji iman, mari saudara minta kepada petugas yang ada, amplop janji iman, tuliskan. Atau yang kemarin sudah terima amplopnya tetapi belum menuliskan dan mengumpulkannya, hari ini mari saudara tulis dan kumpulkan. Atau mungkin ada di antara saudara kemarin menulis tidak dengan pengetahuan yang benar, tidak dengan iman yang benar, saudara bisa perbaiki. Amin. Mari kita angkat persembahan kita. Kami datang kepadamu pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi seperti orang-orang yang ada di Makedonia. Mereka kaya dalam kemurahan hati. Mereka begitu mengasihi Engkau. Mereka begitu berapi-api, Tuhan. Mereka bisa memberi lebih dari kemampuan mereka. Bukan karena apa-apa, tapi karena Engkau menggerakkannya begitu rupa dalam mereka. Biar kasih karunia-Mu juga boleh menjadi bagian kami. Biar kami juga menjadi orang-orang yang digerakkan begitu rupa oleh Engkau. Dibakar oleh kasih kepada Engkau, Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini, biar Engkau mendapati jemaat kota di atas bukit ini menjadi orang-orang yang sungguh memberi diri mereka kepadamu, Tuhan. Sehingga tidak sulit untuk menghargai Engkau, tidak sulit untuk memberi yang terbaik kepadamu dalam hidup kami. Buat kami memandang dengan jelas, Tuhan. Buat kami tahu dengan jelas, Tuhan. Mengerti dengan jelas mana yang terutama dalam hidup kami. Apa yang paling penting dalam hidup kami. Biar kami membuat prioritas yang benar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberi, beri dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai bersetuju dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saudara sudah mendapatkannya, katakan amin jika saudara sudah mendapatkannya. Amin. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Sudah dapat? Amin. Kita baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Salomo berkata dalam ayat ini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau begitu, kalau belum sampai pada waktunya Tuhan, indah enggak? Indah enggak kalau belum sampai waktunya Tuhan? Indah enggak? Coba saya mau tanya, indah enggak? Kalau kata-katanya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti kalau belum sampai waktunya indah enggak? Hah? Enggak indah. Enggak enak. Sakit. Berat. Saudara, dalam hidup yang kita jalani, kalau kita mengalami seperti Yusuf, ya, Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf. Yusuf akan dihormati.
Bahkan orang tuanya pun akan hormat, tunduk kepada dia. Tetapi ketika Yusuf diberi mimpi seperti ini, apakah hidupnya indah? Enggak indah. Salomo berkata tadi di ayat yang tadi, bahkan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali kita gak bisa ngerti apa maksudnya Tuhan dalam hidup ini. Kita gak ngerti apa rencana Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya Yusuf juga mengalami hal yang sama. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat ini. Kejadian pasal yang ke-5, ke-37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah dapat? Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara, Tuhan memberi mimpi. Tuhan memberi visi kepada Yusuf. Akan tiba waktunya bagi Yusuf untuk Yusuf dihormati oleh ayah ibunya, bahkan oleh saudara-saudaranya. Saudara, tetapi yang terjadi dalam hidup Yusuf selanjutnya sangat bertolak belakang dengan mimpinya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Sampai akhirnya dia menjadi budak di rumah Potifar. Dan di sana dia difitnah. Dia harus masuk ke dalam penjara. Saudara, apa yang Yusuf alami, apa yang Yusuf jalani sangat bertolak belakang. Seringkali kita gak ngerti dengan jalan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan yang buruk menimpa kita? Kenapa Tuhan izinkan yang jelek, yang susah, yang sulit Tuhan izinkan untuk kita alami? Kita gak ngerti kenapa Tuhan. Yusuf pun saya percaya ketika dia mengalami ini, dia gak ngerti. Kenapa? Kenapa Tuhan kasih mimpi kepadaku tapi aku harus jadi budak? Kenapa Tuhan kasih mimpi ke aku tapi aku harus masuk ke dalam penjara? Dia gak ngerti. Dan saya percaya ketika dia menjalani jalan menurun ini, ketika dia menjalani lembah kekelaman ini, ada bagian yang sangat berat dalam hidup Yusuf. Ketika dia harus bergumul. Ketika dia harus bergumul melewati itu. Saudara, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 katakan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali rancangan Tuhan berbeda jauh dengan rancangan kita. Firman Tuhan katakan, seperti tingginya langit dari bumi, sebegitu jauhnya berbeda rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Gak ada orang yang pengen hidupnya susah. Gak ada orang yang pengen hidupnya menderita. Gak ada orang yang pengen sakit. Gak ada orang yang pengen mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Tapi seringkali Tuhan bawa kita melalui hal yang buruk untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, apa rancangan Tuhan bagi kita? Apa? Memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ujungnya Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan bersama dengan saya. Rancangan Tuhan dalam hidup saya adalah untuk memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saudara percaya? Tuhan merancangkan itu bagi kita semua. Ujungnya hari depan yang penuh dengan harapan. Semua rancangan Tuhan bagi kita ujungnya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, tapi seringkali untuk mencapai hari depan yang penuh dengan harapan, Tuhan bukan bawa kita naik. Tapi Tuhan bawa semakin turun. Tuhan janji sama Yusuf. Tuhan kasih mimpi. Tuhan kasih visi. Tuhan kasih lihat. Kamu akan jadi pemimpin. Tapi kenyataannya yang dia alami bukan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Justru semakin turun jadi budak. Masuk penjara. Saudara bayangin struggle-nya Yusuf waktu itu. Tapi yang saya mau kita belajar hari ini. Kalau kita semua ada dalam rencana Tuhan. Kalau kita mau bersetuju dengan rencana Tuhan. Kenapa kita harus bersetuju dengan rencana Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Dia mengerti seluruh jalan hidupmu. Kenapa rancangan kita jauh dengan rancangan Tuhan? Karena pengetahuan kita terbatas. Kita hanya bisa melihat hari ini. Kita gak tahu di ujungnya seperti apa. Tapi Tuhan, dia bukan hanya tahu hari ini. Dia tahu kemarin. Bahkan dia tahu di ujungnya seperti apa. Amin. Mana bisa bandingkan rencana kita dengan rencana Tuhan? Tidak bisa dapat dibandingkan. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Amin. Kenapa kita harus bersetuju? Karena rancangan kita gak mungkin sama baiknya dengan rancangan Tuhan. Itu sebabnya biar kita mengambil rencana Tuhan. Dan mau berkata iya kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu ujungnya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Amin saudara. Sekalipun jalannya menurun. Sekalipun jalannya gak sesuai dengan harapan kita. Sekalipun harus berputar, harus berbelok. Tapi ujungnya
hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, ketika kita bersetuju dengan Tuhan, maka ada hal yang terjadi. Maka kita akan melihat yang pertama, ada penyertaan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, ada penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita bersetuju dengan Allah, maka ada penyertaan Tuhan. Mari kita lihat. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Saudara sudah dapat, amin. Baca bersama dengan saya, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, ketika Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, Potifar bisa melihat ini adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala yang dia lakukan. Saudara, jangan takut. Kalaupun saudara harus lewati jalan yang menurun dalam hidupmu. Kalau kau harus lewati jalan yang berputar. Kalau kau harus lewati lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut. Jangan takut. Karena Allah beserta dengan engkau. Amin. Allah menyertai Yusuf dan membuat setiap pekerjaannya berhasil. Bukan hanya ketika dia menjadi budak. Ketika dia ada di dalam penjara, lihat Kejadian pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bukan hanya ketika jadi budak Yusuf disertai. Ketika di penjara pun Yusuf disertai Tuhan. Saudara, ketika kita mau berkata iya dalam setiap rancangan Tuhan, ada jaminan penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Ada jaminan kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi kita. Amin, saudara. Kekuatan kita tidak seberapa. Yusuf pun kekuatannya gak seberapa, hikmatnya gak seberapa. Tapi karena Tuhan menyertai dia, dia kuat lewati jalan menurun itu. Amin, saudara. Saudara, yang kedua, ketika kita bersetuju dengan rencana Tuhan, ada yang namanya providensianya Tuhan. Katakan bersama dengan saya, ada providensia Tuhan dalam hidupku. Saudara, ketika kita bersetuju dengan Tuhan, ada providensia. Kata providensia itu berasal dari kata dalam bahasa lain provider. Yang artinya melihat sebelumnya. Atau melihat sebelum sesuatu itu terjadi. Saudara, dalam bahasa Indonesia kata providensia Allah itu bisa dianggap sama dengan perkataan pemeliharaan Allah. Tetapi dengan pengertian bahwa pemeliharaan Allah itu tidak terjadi mendadak. Pemeliharaan itu adalah pemeliharaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tuhan sudah create sebelumnya. Saudara, ketika dalam kisah Yusuf, providensia Allah itu dimulai dari mana? Ketika Tuhan mengizinkan Yusuf dibuang menjadi budak. Yusuf dibuang jadi budak. Bekerja di rumah Potifar. Nyonya Potifar suka sama dia. Menggoda dia. Tapi karena Yusuf takut akan Tuhan, Yusuf menolak, difitnahlah dia, masuk ke dalam penjara. Di penjara ketemulah dengan juru minuman dan juru makanan.
Tapi karena Yusuf dekat dengan Tuhan, Yusuf bisa memberitahu mimpi juru minuman dan juru makanan. Ternyata betul. Apa arti mimpinya? Yusuf berkata kepada juru minuman, jangan lupakan aku kalau kamu udah di istana. Dia lupa. Tapi Tuhan gak berhenti bekerja di situ. Firaun tiba-tiba mendapat mimpi. Bicara kepada juru minuman. Dan juru minuman mengingat Yusuf. Dan akhirnya bertemulah Yusuf dengan Firaun. Saudara, itu yang dinamakan dengan providensia. Ada pengaturan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pikir ketika kita mengalami jalan menurun, oh Tuhan gak bersama dengan kita. Jangan pikir ketika sesuatu yang buruk menimpa kita, oh Tuhan gak campur tangan di situ. Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu dalam hidupmu, amin. Dia adalah Tuhan, baik dalam kondisi baik atau dalam kondisi buruk, dia tetap Tuhan. Dia Allah yang pegang kontrol dalam hidupmu. Entahkah itu dalam kondisi yang baik. Entahkah itu dalam kondisi diberkati. Atau dalam kondisi yang buruk. Dalam kondisi sakit. Dalam kondisi yang bangkrut. Dalam kondisi yang tidak baik. Dia tetap Allah. Amin, saudara. Dia tetap Allah yang pegang kontrol. Dia tetap Allah yang pegang kendali. Dia tetap Allah yang sanggup membuat segala sesuatu. Dia Allah yang membuat cerita kehidupan kita. Amin, saudara. Ketika Tuhan kasih mimpi sama Yusuf, rancangan kita sih pengennya, wah, jalannya semakin naik. Sampai akhirnya dia jadi pemimpin nomor 2 tertinggi di Mesir. Tapi ternyata Tuhan punya cerita yang lain. Tuhan punya story yang lain. Dia punya rancangan yang lain. Ujungnya tetap akan jadi seperti yang Tuhan rancangkan. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin, saudara. Saudara, dalam proses ketika Yusuf harus mengalami jalan menurun. Perhatikan ini. Ada bagian Tuhan dan ada bagian Yusuf. Bagian Tuhan, dia meng-create segala sesuatunya. Tapi kalau mau proses itu cepat selesai, Yusuf harus bekerja sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita lihat Yusuf. Ketika dia dalam kondisi itu, apakah dia pundung sama Tuhan? Apakah dia pahit sama Tuhan? Apakah dia kecewa sama Tuhan? Enggak. Ketika dia jadi budak, mungkin masih anak-anak berat buat dia. Tapi dia terus percaya. Dia terus beriman kepada Tuhan. Terbukti ketika dia ada di rumah Potifar, ketika godaan datang kepada dia, dia tetap didapati menjadi orang yang punya integritas. Orang kalau pundung, orang kalau kecewa, pasti keputusannya enggak benar. Dari sini kita bisa lihat, Yusuf enggak pernah kecewa sama Tuhan. Sekalipun dia mengalami banyak hal yang sulit dalam hidupnya. Dia gak marah sama Tuhan. Dia gak kepahitan sama Tuhan. Dia gak mundur dari Tuhan. Dia terus bekerja sama dengan Tuhan. Ada bagian Yusuf, dia harus berusaha memaksa dirinya untuk rajin. Ya gak? Saudara, ketika masa providensia ini, itu adalah masa di mana Tuhan memproses kita untuk kita menjadi layak. Menjadi sesuatu seperti yang Tuhan mau
dalam panggilannya, dalam rencananya. Yusuf, Tuhan katakan engkau akan jadi pemimpin. Tapi bagaimana dia jadi pemimpin? Seringkali orang hidup enak gak bisa terpacu. Orang hidup semua serba ada gak bisa kuat. Seringkali orang jadi kuat ketika melewati banyak ujian. Melewati banyak penderitaan. Tuhan kasih penderitaan sama Yusuf supaya dia jadi kuat. Amin, saudara. Saudara lihat. Dibawa jadi hamba, jadi budak. Mulai dari pekerjaan yang remeh-temeh. Ya kan? Masuk ke dalam penjara, dia harus juga bekerja. Makanya dia mendapat kasih dari banyak orang. Kenapa? Karena Yusuf mau ikut dalam prosesnya Tuhan. Yusuf mau dibentuk oleh Tuhan. Hatinya benar. Karena hatinya benar, maka dia melakukan segala sesuatu juga dengan benar. Amin. Enggak tiba-tiba kapasitas tidak dibangun dalam 1-2 hari. Kapasitas diperlukan, untuk membangun kapasitas diperlukan proses yang panjang. Yusuf mengalami proses yang panjang, saudara. Enggak tiba-tiba. Amin, saudara. Tapi di ujungnya, saudara lihat. Ketika masa itu berakhir, saat itu Yusuf sudah siap menjadi pemimpin. Amin, saudara. Haleluya. Makanya jangan berontak ketika Tuhan membawa kita dalam proses yang panjang. Jangan berontak ketika Tuhan bawa kita dalam proses yang berat. Karena di situ Tuhan sedang membuat kapasitas kita bertambah. Entahkah itu kapasitas iman? Entahkah itu kapasitas yang lain, kemampuan. Tapi yang pasti, proses membuat kapasitas kita bertambah. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, Kejadian pasal yang ke-40 ayat 8b. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf adalah orang yang tidak melawan dalam proses. Yusuf adalah orang yang benar. Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh ikut dalam proses Tuhan. 40 ayat 8b katakan, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Ketika juru minuman berkata tentang mimpinya, dan dia bingung, dan Yusuf berkata, bukankah Tuhan menceritakan arti mimpi? Ngomong, apa mimpimu? Yusuf bisa berani ngomong kayak begitu? Gimana, saudara? Tentu karena dia dekat sama Tuhan. Amin, saudara? Kalau enggak dekat sama Tuhan, mana bisa dia tahu apa yang Tuhan artikan dari mimpi itu? Kalau dia enggak dekat sama Tuhan, bagaimana Yusuf bisa mendapat hikmat? Saudara, artinya dalam masa-masa yang sukar, Yusuf memastikan dirinya dekat dengan Tuhan. Kalau engkau sedang dalam masa yang sukar, pastikan dirimu lekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, Tuhan menggenapi rancangannya bagi kita. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Ayub berkata dalam pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Mari kita baca apa yang Ayub katakan. Ayub berkata, pasal 42 ayat 2, saudara sudah dapat, amin. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, Ayub melewati banyak hal yang sukar dalam hidupnya. Hidup lagi enak-enak, hidup lagi nyaman, tiba-tiba sekejap saja. Dia harus kehilangan semua orang yang dia kasih. Anak-anaknya meninggal, kambing dombanya, harta bendanya, semuanya ludes. Dan bukan hanya itu, dia sakit
kulitnya busuk, borokan, begitu hebat. Sampai istrinya berkata, sumpah ya saja Allahmu, setelah itu kamu meninggal aja. Melihat keadaan Ayub, enggak ada harapan. Sampai istrinya bilang, udah sumpah ya aja lah Tuhanmu, terus matilah kamu. Bayangin, Ayub pernah ada dalam titik terendah dalam hidupnya. Tetapi di ujungnya, di endingnya, Ayub bisa berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mengalami bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya. Tuhan mengangkat dia dari titik yang paling rendah dan membawa dia kembali ke atas. Saudara, rencana kita bisa gagal. Sudah punya planning-planning dalam hidup, mungkin planning-planningmu bisa gagal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Amin, saudara. Itu juga yang dikatakan Yusuf dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kalaupun si jahat, kalaupun iblis, mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kita, Allah sanggup menggunakan itu untuk mereka-rekakan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Maukah saudara percaya ini? Karena Tuhan yang beserta dengan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang dalam kemahakuasaannya dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dia adalah Allah yang pegang kontrol. Pagi hari ini, mungkin ada di antara kita yang sedang dibawa pada jalan yang menurun. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kebangkrutan dalam usaha, rumah tangga berantakan. Mungkin ada di antara saudara yang divonis penyakit yang kronis, penyakit yang mematikan. Apapun kondisi buruk saudara, mari lihat. Kalau saudara Tuhan izinkan, Tuhan bawa atau Tuhan izinkan untuk melewati jalan ini. Jalan yang sukar, yang tidak sesuai dengan rancangan kita. Yang berat, yang sulit untuk diterima. Mari lihat bahwa Tuhan dapat turut bekerja sama di dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pasti ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Mungkinkah Tuhan sedang mau meneguhkan imanmu? Mungkinkah Tuhan sedang menguji imanmu sehingga didapati nanti imanmu itu adalah iman yang benar? Iman yang teguh, iman yang kokoh. Emas yang murni hanya dapat ditemukan ketika dia harus melewati pengujian. Lewati api. Saudara, entahkah mungkin ada yang Tuhan mau benerin dari cara hidupmu. Sehingga Tuhan izinkan engkau lewati jalan menurun. Tapi apapun yang kau alami hari ini, yang pertama yang saya mau ingin kita belajar. Satu, percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Amin, saudara. Yang kedua, percaya kalau Anda harus melewati jalan menurun, Anda harus melewati lembah kekelaman, percaya ada penyertaan
Tuhan. Amin. Percaya satu Tuhan pegang kendali atas seluruh hidupmu. Percaya Dia Allah yang menyertai engkau. Sekalipun engkau harus lewati lembah kekelaman. Yang ketiga, belajar bekerja sama dalam proses ini. Ada bagian Tuhan dan ada bagianmu. Kerjakan bagian kita, maka Dia akan mengerjakan bagiannya. Amin, saudara. Seperti Yusuf, dia mengerjakan bagiannya. Dia melekat dengan Tuhan. Dia menjaga integritasnya. Dia menjaga hati dan hidupnya benar. Kerjakan bagian. Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Karena di tengah kondisi yang buruk, di tengah jalan yang menurun, di tengah hal-hal yang sukar, sangat mudah bagi kita untuk menjadi negatif. Negatif kepada Tuhan. Menjadi negatif dengan keadaan. Menjadi pahit. Mudah buat kita untuk mundur dari Tuhan. Tergoda dengan dunia. Tergoda dengan hal-hal yang lain. Pastikan engkau menjaga hati dan dirimu begitu rupa bagi Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Sudah diberkati pagi hari ini? Sudah dapat sesuatu dari Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Kita punya rencana ke depan, tapi mari percayakan rencana kita kepada rencananya, karena rencananya lebih baik, lebih indah buat kita. Mari kita akan berdoa buat setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita, biar kita percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini ada yang merasa gelap dengan beban, merasa berat dengan persoalan yang ada. Saudara adalah orang percaya tidak pernah akan ditinggalkan. Itu yang perlu saudara tahu pagi hari ini. Sesulit apapun yang saudara alami, percaya Tuhan punya rencana. Dan rencananya, rancangannya hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tapi sebelum berdoa, saya rindu menyambut saudara-saudara kita yang baru pertama kali atau belum kali ibadah bersama kita, boleh lambaikan tangan. Ya, ada saudara-saudara kita, kalau nggak salah dari SESPIM ya. Ya, Tuhan berkati, selamat beribadah. Ada saudara kita juga, Tuhan berkati, selamat beribadah. Sudah, mari kita kasih aplaus sambut saudara-saudara kita ya. Ya, kita bersekutu, bersuka cita. Ada saudara-saudara dengan yang lain. Namun kita lebih bersuka cita karena Tuhan ada untuk menjawab setiap persoalan kita. Amin. Nyanyikan pujian ini dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Saudara pagi hari ini janjimu yang
cara, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Ketika ada ombak dan badai menerpa perahu dari murid-murid, Yesus cuma berkata, diam, tenanglah. Maukah saudara sekarang berdiam di hadirat Tuhan, sehingga badai itu akan menjadi tenang. Mungkin saudara sibuk dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara mungkin lelah dengan memikirkannya, merenungkannya. Tapi mari pagi hari ini, mari lepaskan beban saudara di kaki Tuhan. Datang dengan percaya. Saya percaya semua kita yang hidup tidak ada yang tidak punya masalah. Tapi mau kaki saudara dengan iman pagi hari ini. Tuhan, aku datang membawa masalahku. Aku datang membawa persoalanku. Sebesar, seberat apapun, ada Dia yang siap menolong engkau. Ada Dia yang selalu menggendong engkau. Ada Dia yang selalu memberikan kemenangan kepadamu. Yang penting cuma satu pagi hari, naikkan iman percaya saudara. Naikkan kepercayaan saudara pagi hari ini. Mari pegangan tangan saudara dengan tangan kiri sambil saudara mengangkat tangan. Terbuka kepada Tuhan. Katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam. Dengan iman katakan, kau selalu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Lihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini, Tuhan. Lihat tangan kami tertaruh di dada kami. Kami membawa persoalan kami. Kami membawa pergumulan kami. Kami membawa semua hal ke dalam tangan Engkau. Yang sering menyita perhatian kami. Namun pagi hari ini mata kami tertuju kepada Engkau. Dari manakah datang pertolongan kami? Pertolongan kami hanya datang di dalam nama Tuhan. Nama yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan yang telah menjadi penebus kami. Pagi hari ini, biar mata kami melihat penyertaan Tuhan. Di tengah lembah kekelaman, di tengah kesendirian, di tengah sakit penyakit, di tengah persoalan, kami mau lihat penyertaan Tuhan. Kami mau lihat rancangan Tuhan. Sekalipun tampaknya keadaan semakin buruk, tampaknya orang merancangkan yang buruk, tampaknya tidak ada yang mendukung, tapi kami percaya Engkau sanggup mengubahnya itu. Engkau mereka kakakan untuk kebaikan kami, Tuhan. Bahkan pagi hari ini, kami mau lihat bahwa Engkau sedang berperkara dengan kami. Engkau sedang melatih kami untuk berperang sehingga kami menang. Engkau sedang membangun karakter kami. Engkau sedang membentuk kami seperti bejana yang indah, Tuhan. Engkau sedang berproses dengan kami. Biar kami berespon dengan benar. Biar kami berespon dengan iman. Karena Engkau akan membuat semuanya menjadi indah. Terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih. Kalau ada ketidakpercayaan, Kau ampuni. Berikan iman pagi hari ini, Tuhan. Kalau ada persungutan, Engkau ampuni, Tuhan. Biar kami menggantinya dengan ucapan syukur. Karena Engkau telah menolong di waktu-waktu yang lalu. Engkau pasti menolong di waktu-waktu ini. Engkau akan menolong di hari depan. Karena rancanganmu indah.
indah Tuhan. Pada waktunya, setiap persoalan akan ada jalan keluar. Setiap proses akan selesai. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih untuk firman Allah. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sama lagi. Ada kekuatan baru. Ada semangat baru. Ada visi baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan tenang. Kami pulang dengan percaya. Kami pulang dengan antisipasi. Kami akan melihat kebaikan Tuhan di tengah orang-orang hidup. Kami akan melihat kesuksesan itu datang. Kami akan melihat janji Tuhan digenapi. Dan ketika Tuhan memulihkan kami, mulut kami penuh dengan sorak-sorai. Keadaan kami seperti orang yang bermimpi. Tuhan memuaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, Kau yang menilik setiap pribadi. Engkau menjadi jawaban dengan cara-Mu masing-masing. Sehingga setiap mulut akan punya kesaksiannya masing-masing. Setiap mulut akan punya kesaksiannya masing-masing. Bahwa sungguh Tuhanlah Juru Selamat. Baik untuk kekekalan maupun untuk hidup hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami syukurkan kepada-Mu Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Nah sekarang jemaat Tuhan, tandakan kedua belah tangan-Mu. Mari terima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus Sang Putra, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing sampai kesempurnaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaan-Mu. Roh, jiwa, tubuh-Mu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Tuhan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun dengan caranya yang ajaib. Akan melihat rancangannya dalam hidupmu. Indah pada waktunya. Itu sebabnya Tuhan juga mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini. Pembangun kota di atas bukit. Itu sebabnya biarlah kepercayaan imanmu diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapa-Mu di surga. Terima berkat pengutusan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang mau beriman katakan. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sorak-sorai dengan iman. Katakan haleluya. Haleluya.